I will fully uphold the second amendment. I will never allow Donald Trump yang mencalonkan diri kembali sebagai presiden Amerika Serikat punya pengaruh besar pada partainya, Partai Republik. Bahkan, ia juga punya pengaruh luar biasa ketika ia berusaha mengubah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Politisi Partai Republik ini mendesak partainya untuk menolak rancangan undang-undang yang mengaitkan langkah-langkah keamanan perbatasan terberat dalam satu generasi dengan bantuan Ukraina senilai 60 miliar dolar Amerika atau 945 triliun rupiah. Dikutip dari AFP pada Selasa, Joe Biden dan Donald Trump menawarkan pendekatan yang sangat berbeda terhadap Ukraina. Partai Demokrat membantu sekutu pro-Barat untuk mengusir Rusia sangat penting guna memastikan dunia yang lebih aman. Sementara pendahulunya yakni Donald Trump mendorong kebijakan isolasionis atau America First. Di dalam negeri, Biden telah mendesak kebijakan imigrasi yang manusiawi, namun Partai Republik menunjukkan statistik kekhawatiran terhadap migran mencapai rekor tertinggi, yaitu 302 ribu pada bulan Desember, sebuah lonjakan yang dianggap Trump sebagai isu utama dalam kampanyenya. Tuntutan agar bantuan militer untuk Ukraina dikaitkan dengan reformasi imigrasi datang dari Partai Republik. Sedangkan Trump ingin menyamakan krisis di perbatasan dengan kekacauan di luar negeri yang berulang kali ia klaim akan ia hindari. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.